Title, aku lumayan guys ya. Halo guys, it's me Gantongsi dan balik lagi di game Lineage 2 Revolution. Ya udah lama banget aku nggak bikin konten tentang buka-buka box ya. Di sini ada sedikit perbedaan ya. Di sini kalau misalnya nanti aku misal apa dapat Blast Scroll ya, Blast Scroll yang weapon aku bakal enchant langsung senjata ya dari plus 26, siapa tahu bisa naik. Terus aku juga bakal ngebuka gacha ya guys, gacha. Ya ntar kalian nonton aja sampai habis ini sebagai hiburan buat kalian aja ya. Dan juga tasku udah terlalu penuh, jadi makanya aku pingin buka guys ya. Oke, langsung aja dari pertama. Kita mulai dari ini dulu ya. Dari ini, box-box dari Dungeon Dungeon. Kruma Loot Box, kita buka 10-10. Siapa tahu bagus ya. Kalau misalnya langsung juga, nggak tahu sih. Kita 10-10 aja biar cari aman. Oke, gak ada yang bagus. Kita buka lagi 10. Woi, kok nggak mau? Nah. 10, siapa tahu ya ada ya batu es lah, lumayan lah. 11 langsung. Oke, dapatnya itu doang. Ini 20, ini high. Coba 10 deh, 10 dulu. Dapat Blast Scroll sama batu ya, dapat Blast Scroll 1. Kalau ada weapon, ayo dong weapon sekalian enchant lah guys, ayo. Aku butuh Blast Scroll weapon, nggak ada. Ya, dapat itu lumayan lah. Terus apalagi yang bisa dibuka nih? Ini buka dulu, ini buka-buka. Pokoknya hari ini di konten ini kita bakal bersihin tas lah ya. Setidaknya udah penuh banget ini, udah kebek. Bahasa Jawanya kebek udah. Ini buka scrap lumayan. Terus apa lagi nih? Kayaknya ini aku ada banyak deh, tapi aku belum terima. Bentar, aku ambil dulu ya. Kalau nggak salah udah banyak itu. Aku nggak nyentuh di situ sih. Udah ada 10-an mungkin ya. Di mana? Elite Dungeon. Oh, cuman 6. Apa aku pernah buka ya? Kayaknya aku pernah buka deh. Ini aku pernah buka, aku lupa. Yang lain aku belum pernah buka, jadi tenang aja, masih banyak guys. Tenang. Oke, kita lanjut lagi buka ini ya. Apa weapon? Siapa tahu bisa dapat SR. Aku pernah sekali SR ya, nggak dapat ya udah. SR nggak lagi. Aduh. Ini apa nih? Ayo, oke, dapat itu. Terus kita buka yang dari yang kecil-kecil dulu lah ya. Ini kita langsung buka 21 aja. Mantap, enak banget ya kalau misalnya buka banyak langsung yang ini botol-botolan. Kita pakai dulu biar menghemat tempat. Achievement 4 lumayan. Oh ini XP 50.000, 200.000 lumayan ya guys. Mumpung aku masih honor point cuma 1. Ini achievement dapat 100 lumayan lah ya. Kita lagi buka lagi, mana tadi yang ini? Ini kita buka semuanya langsung. Ya pasti dapatnya kayak gini sih, udah tahu. Terus kita lanjut lagi. Banyak banget 40 coy. Kita buka 10-10 lah ya, biar asik coy. Oke, dapatnya kayak gitu langsung aja 38 lah ya. Apa 20. Oke, belum ada best scroll. Oke, kita coba lagi buka 18. Apa emang nggak bisa dapat best scroll di sini? Harusnya bisa kok. Mampir lah setidaknya. Ini Falcon Head langsung buka 26. Dapat Blast Scroll 1, tapi aksesoris meteor ya lumayan, 1 biji ya. Terus ini lagi, ini equipment nggak usah lah ya, equipment nggak usah. Ini oke, dari ini dulu, dari ini pelan-pelan. Dari yang queen biasa dulu, ancoy dapatnya solo kristal semua. Kita buka lagi 21, solo kristal lagi semuanya ya. Oke, yang ini biasanya bisa dapat mampir kalau nggak. Bentar kita ngecek. Oke, kita bakal bersih dulu sebentar, naikin soul crystal ya karena terlalu penuh. Oke guys, kita lanjutin lagi. BTW aku baru sadar aku lupa ini ya, ganti baju. Ini pakai baju rumah udah bodo amat lah ya. Mungkin kita santai aja ya. Sumpah lupa gue ini. Kita nyoba lagi buka yang ini. Langsung buka 30 Blast Scroll please. Oke, nggak dapat. Oke, nggak apa-apa, lanjut lagi. Ini equipment nggak usah. Ini nanti bentar, ini wah, ini penuh scrap, ini penuh scrap. Mantap, 1600 scrap. GG. Equipment material box ntar aja, ini kita buka 3 dulu. Lumayan. Oke, kita buka lagi. Buka semua yang bisa dibuka.
Dena dibuka 50.000 ya, lumayan, udah miskin banget aku. 13.000 buat pentol, lumayan. Ini 100.000. Oke, next kita bakal buka ini guys, talisman. Yes, siapa tahu bisa 10.000. Gak bisa ya di sini ya? Apa bisa ya? Kita langsung buka banyak aja di sini ya. Langsung buka semua 5.000. Oke. 5.000 lagi yang paling tinggi. Oke, penuh. Oke guys, kita bakal codex dulu. Oke, kita lanjut buka lagi. Tadi aku udah bersihin ya pakai codex juga karena berhubung ininya lama. Kalau misalnya aku pakai ini, apa namanya? Talisman. Jadi di talisman aku terakhir aja, guys. Kita lanjut buka ini War Hero Box 17. Buka. Blast Scroll sebiji, lumayan, tapi baju lah ya. Aku masih kurang 3 Blast Scroll yang senjata. Jadi kalau misalnya dapat 3 lagi, aku langsung enchant. Terus apa lagi nih? Nah, ini biasanya bisa dapat. Biasanya kita coba buka 20-20 lah ya. 50 kebanyakan. Blast Scroll 1, lumayan. Coba lagi. Mana? Langsung 35. Bodoh amat. Nah, satu lagi ACC. Kenapa enggak dari ini enggak dapat senjata ya? Kenapa baju sama ACC doang gitu loh. Oke, kita pakai adenanya 13.000. Terus guys, apa lagi? Bentar. Ini equipment. Oke, SP pakai aja semua. Terus sisa ini kita pakai 5 ini. Oke, dapatnya itu. Terus kita pakai lagi yang ini, guys. Yang ini. Aku mau cari title ya, aku belum dapat title raindrop. Kalau misalnya dapat batu sih lumayan ya. Kalau misalnya dapat, aku belum pernah hoki. Paling hoki apa ya? Gak ada sih. Ini ya, cuman gini-gini doang. Ya, title please, title. Aku butuh title. Batu air lumayan lah ya. Kok aku gak pernah dapat? Ya, mampir lumayan. Satu ya. Title lah, please. Title. Aku lumayan guys ya, batu limit brickstone satu, title dong please, I need title. Mampir lagi tapi yang 10. Aduh, kenapa nggak dapat title dari situ nggak guys? Aku lupa sih, harusnya dari situ kan. Kalau misalnya bukan di situ berarti yang di seat. Kalau misalnya kalian tahu dari mana dapat titlenya, tolong komen di bawah dong guys biar aku juga ngerti. Oke, kita pakai ini semuanya. Lalu apalagi? Ini pakai aja. Terus ini buka semua. Lalu ini lagi baju. Oke, dapat itu. Oke, kayaknya nggak ada lagi. Kita bakal ngegacha guys ya. Aku masih ada tiket tapi aku belum pakai. Let's pakai. Let's go. Oke. Bentar. Ini, tapi sisa 2 guys. Aku kemarin kepake 2 ya kalau nggak salah dan dapatnya jelek semua guys ya. Aku gak oke banget. Gak tahu kenapa. Dari kemarin aku gacha resep juga gak ada yang hoki guys. Jadi semoga di sini pada hoki sih dapatnya 10 ribuan. Kenapa aku dapatnya yang paling tinggi cuma 5.000 doang gitu loh. Dan gak ada yang emas. Apa di sini emang gak bisa emas ya? Coba kalian tolong jelaskan buat aku dong. Aku soalnya gak pernah gacha ini bisa emas apa enggak, aku juga gak tahu di apa talisman ini. 6.000 kan paling tinggi lagi kan nggak ada yang bagus kan, nggak ada yang 10.000 pada dapatnya bagus-bagus, kenapa aku yang jelek gitu loh. Oke, ini last ya gacanya, kita bakal lihat dapat apa. Please emas 10.000 lah ya please. Ah, nggak emas, apa memang nggak bisa ya? 5.000 kan dah. Sumpah aku gak tahu, gak hoki banget dia buka kayak ginian. Ini pada hoki kecuali aku gitu, kenapa? Oke, kita lanjut lagi buka talisman. Siapa tahu bisa hoki di talismannya ya guys ya. Mana talisman? Siapa tahu bisa hoki di sini. Kita lihat. Dapat. Oke. Dapatnya ya kecil-kecil semua lagi. Oke, sepertinya ini last box yang aku punya. Dan ya gak ada yang bagus. Mengapa ya? Aku kayaknya mau ngumpulin lagi yang tadi yang dapat mampir sama batu itu, lumayan banget ya. Ternyata bisa dapat batu gitu, lumayan.
So guys, videonya sampai di sini terus. Makasih banget buat kalian yang nonton sampai habis. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like dan subscribe di video apa di channel ini guys ya. Malah di videonya like aja. Maksudnya di channelnya di subscribe kalau misalnya kalian tertarik sama channel guys. Oke. Okay? Makasih buat kalian yang nonton sampai habis. Aku ngomong lagi kan. Maksudnya makasih buat kalian yang udah support channel ini guys sampai sekarang dan jangan lupa pantengin terus. And thank you and see you in the next video. Bye bye.